tempat barunya Om Aldri yang namanya tuh Happy Pets Land. Aku tuh dari dulu udah pengen banget ke sini. Nah, sekarang udah kesampaian nih ke sini. Sekalian ketemu Om Aldrinya. Oke, yuk kita langsung gerebek tempat Om Aldri nih. Halo Om. Halo Fani. Selamat datang di Happy Pets Land, ex-king of the jungle. Jadi ini Mini Zoo aku nih yang terbaru. Mini Zoo Om ya? Iya gitu. Kamu lagi ngapain kesini? Aku lagi pengen lihat-lihat Om. Aku tuh dari dulu udah pengen pas ngeliat grand opening tuh di Om YouTube. Okay. Itu udah pengen banget lihat-lihat hewan. Pengen datang. Iya. Oke, okay, boleh. Sekarang aku ajak kamu tour ya. Siap. Masuk ke dalam sini. Kita lihat hewan di sini ada apa aja sekarang. Siap. Kita mulai dari sini ya. Iya. Oke, okay, di sini nih ada ikan-ikan dulu. Nih ikan-ikan yang biasa-biasa lah. Oh, sebenarnya iya. Di sini kalau Fanny kan jagonya ikan, kalau aku nggak jago ikan, jadi ini kayak cana-cana biasa, di Yellow Sentarum, masih baby-baby tapi gitu. Wah, terus di sini ada Oscar, terus di sini ada goldfish yang murah, terus ada Oscar juga, albino, ada pibes, terus ada ini cana lagi Yellow Sentarum gitu-gitu. Kalau ini belum prime banget karena masih kita matengin. Karena memang ini filtration sistemnya masih jelek juga, jadi kita cari ikan-ikan yang jadi kuat. Jadi belum sempurna lah ya, masih diperfectin lagi ya. Gitu, mau masuk? Mau. Mau masuk? Ayo kita masuk. Guys, aku tuh di sini bukan cuma mau gebek doang, aku juga pengen borong peliharaannya Om Aldri. Ayo, lihat masuk ke dalam. Wah, selamat datang di Happy Pets Land. Jadi keren ini, banget Om. Jadi ceritanya di sini kita membawa nuansa jungle ke tengah kota gitu. Jadi vibes-nya jungle-jungle gitu lah ya. Ya, vibes-nya jungle kan ceritanya nih masuk ke dalam hutan kan. Tuh ketemu King Kong langsung tuh. Wah, ketemu King Kong. Ketemu King Kong, tapi di sini juga kan ada 5 lantai. Jadi memang bentuknya jungle tapi hanya di beberapa lantai. Hanya di beberapa lantai. Tuh, jadi ini jadi yang lantai sini nih yang jungle nih. Ini ceritanya lantai mini zoo-nya gitu. Yuk kita masuk yuk. Ini tuh Om bikin keren kayak gini tuh desain sendiri atau ada desainernya Om? Nah, jadi di sini konseptornya ada sebenarnya. Oh, konseptornya. Ada namanya Tante Henny. Memang beliau jago banget untuk desain seperti ini, tapi memang kita punya misi untuk bikin jungle ini ada di tengah kota. Kayak aku kan nickname-nya King of the Jungle ceritanya. Iya. Jadi gimana caranya ini menjadi seperti rumah buat aku dan hewan-hewan aku gitu. Jadi zoo itu dibawa ke tengah kota gitu ya? Kurang lebih begitu ceritanya. Jadi ini tuh di ruko. Di ruko? Di ruko, Fanny. Tapi jadi dijadiin kayak jungle gitu ya? Ya, jadi ini jungle tapi indoor ceritanya. Indoor. Gitu. Nih, mau lihat dari sebelah sini? Oke, lihat siap. Lihat dari sebelah sini ya. Nah, ada apa ini? Nah, ini ada Sun Conur. Ada Sun Conur. Halo, nah ini biasanya jinak, ini sepasang. Sepasang. Nih, masuk ruangan pertama dulu. Ini apa nih? Ini ada cat room di sini. Kucing ya? Ini ruangan kucing sini. Sini, Mbak, sini. Wah. Di sini ada lumayan banyak kucingnya, cuman ini kucing-kucing rescue. Oh, kucing rescue. Kebanyakan, jadi ini kucing-kucing rescue sini. Wah. Ini kucing-kucing rescue, a mix biasanya, hybrid. Kayak ini nih, ada hybrid Maine Coon-nya. Terus itu ada di sana tuh, tuh. Apa tuh? Jangan keluar sini. Keluar nih. Ini ada mix Himalaya. Jadi ini kebanyakan memang kucing-kucing rescue. Makanya kucing-kucing rescue. Daripada dia dibuang, kita jadikan di sini tempat buat interaksi buat anak-anak supaya belajar gitu. Wah, itu tuh kalau kucing-kucing rescue gini dijual juga atau buat di rescue aja dijadiin kayak? Iya, nggak dijual. Jadi ini buat edukasi buat banyak orang supaya datang. Jadi belajar caranya ngelawat kucing yang baik, interaksi sama mereka supaya nggak dipukulin ya kan? Iya, iya. Kan banyak orang kalau dipecel lele gitu kan, kucing ditendang, gitu. Nah ini Fanny nggak boleh beli kalau ini. Berarti ini semua hewan di sini Om udah jinakin ya biar orang kalau datang sini tuh udah aman ya? Nggak semua jinak, cuman kebanyakan jinak. Kebanyakan jinak. Punten memang. Oke, ruangan pertama sudah. Oke. Nah ini kalau sebelahnya ada ruangan sebenarnya untuk torto, cuman torto lagi di outdoor. Jadi kalau torto nggak mau, jadi weekend indoor, kalau di outdoor weekdays gitu. Oh, jadi ada waktunya dia indoor, ada waktunya dia di outdoor ya? Betul. Nah sebelah sini nih ada tegu nih. Wah, tegu. Di sini tegu ada apa tegu. Nih? Ini tegu black and white. Sebenarnya tegu di sini banyak. Tegu lumayan banyak karena aku salah satu reptil ya. King of reptiles juga. Oh, enggak juga sih sebenarnya. Awalnya yang bikin nama aku gede tuh tegu. Tegu. Jadi hewan ini yang bikin nama aku gede. Jadi karena dulu pas pertama ke hitam putih aku bawanya tegu, crocodile skin. Iya. Kadal-kadalan. Jadi kadal-kadalan itu nggak bisa aku lupain juga dalam hidup gitu. Ya pasti kalau Om Yara apa pasti ada kadal. Pasti ada kadal ya benar. Jadi di sini ada black and white tegu. Nah ini yang biasa, ini female. Female. Di sini ini juga ini ada blue tongue skin. Punya kan? Skin. Wah. Sempat punya dulu ya? Iya, sempat punya. Ini blue tongue skin kalau ini
Blutangski Merauke. Merauke. Iya, Merauken Blutangski cuma gede dia. Jinak ini om? Jinak, pegang aja. Di sini mostly jinak sih. Ular gitu ya dia ya? Iya, dia kayak sisik ular. Dia agak beda sih kalau sama Hamaera. Dia bentuknya lebih gede biasanya. Dia nggak jatuh nih om? Enggak. Dia aman banget. Dia memang bisa. Ini kalau Blue Tongue King gini tuh kan dari dulu aku selalu pengen piara gini om. Itu harganya berapa? Blue Tongue King? Iya. Wah, Blue Tongue King tuh harganya sekitar sejutaan lah. Sejutaan. Kalau yang segede gini sejuta, sejuta setengah gitu. Kalau yang kecilan dikit lebih murah. Kecilan dikit lebih murah. Kalau yang kecilan dikit mungkin ratusan ribu ya. Kalau ini udah gede banget soalnya. Jadi ini sejuta udah segede ini om? Iya, Blue Tongue King kalau dari Indonesia memang sejuta sampai 2 juta mentok. Kalau yang 2 juta tuh udah yang mahal banget lah, istilahnya udah kayak skin koides atau apa gitu. Kalau yang ini tuh, ini pipis dia. Ini sekitar sejutaan harganya kalau dia. Blue Tongue King itu cocok gak sih om buat kayak pemula-pemula reptil? Oh cocok banget, karena Blue Tongue King ini kan makannya cat food atau makanan kucing. Oh makannya cat food? Makannya kucing. Enggak, dia makannya cat food, jadi makan buah juga bisa cat food. Jadi mereka tuh memang akrab banget dijadiin peliharaan sama banyak orang karena makannya gampang. Dan mereka ini sebenarnya nggak gitu butuh lampu kayak gini. Oh nggak butuh lampu? Nggak gitu butuh. Jadi mereka kayak ular lebih tepatnya. Jadi nggak gitu butuh dijemur, nggak gitu butuh lampu. Beda sama tegu. Kalau tegu kayak tadi tuh atau burung lah ya kita kan harus jemur. Karena orang ada waktu. Kalau belutang nih nggak perlu. Gitu. Tapi ada jeleknya belutang. Apa tuh? Jeleknya tainya bau banget. Bau ya? Kalau nggak dibersihin ya semua juga bau ya. Tai orang juga bau. Kalau nggak dibersihin. Gitu. Jadi kalau ini kandang terestrial kita nih. Ini kandang terestrial. Nah kalau kandang kayak gini om desain sendiri nih? Iya kurang lebih. Enggak, kalau ini didesain. Desain. Jadi ini kandang terestrial, lampunya makanya nyambungnya sampai atas tuh lihat, sampai dinding. Wah. Emang udah didesain lampunya di sini tuh kandangnya di sini ya. Betul, kurang lebih begitu. Kayak yang di sana juga sama. Nah, ini ada beberapa tipe kayak di sini nih. Ini ada yang model beda kandangnya. Kalau ini kandang sama ini juga kayak di pre-install juga dari atas tuh lihat. Nah, bedanya ini tuh udah isinya tuh sebenarnya bisa apa aja. Kayak ibu anak baby pun bisa juga. Cuman di sini kita isiinnya Pixie Frog. Berani enggak? Berani aja sih. Asal dia enggak lompat. Lompat sih enggak, tapi bisa. Bisa lompat tapi dia enggak lompat sih itu. Dia tuh makannya tikus ya, Om. Aku benar. Makannya tikus benar. Jadi dia ini makannya tikus tuh lihat. Teksturnya tuh kayak apa? Penasaran. Pegang deh, coba. Gede. Atasnya gini ya kayak kering-kering gitu ya? Gede banget kan? Iya gede banget. Ini udah max atau belum, Om? Belum. Belum. Jadi dia gedenya bisa kayak ini nih. Kayak lock batu ini apa? Kayu ini nih kurang lebih. Kayunya ya. Kurang lebih segede kayu ini. Jadi masih ada tuh segini. Nanti gedenya. Ini kodok terbesar di dunia? Bukan, dia kodok terbesar kedua di dunia. Kedua. Kalau yang terbesar Goliath. Goliath. Jadi kalau yang ini tuh kedua. African bullfrog atau pixie. African bullfrog. Nah, yang gede, yang bisa gede juga yang laki. Kalau yang laki gimana bedainnya? Kalau yang laki tuh bawahnya warnanya orange. Kayak gini. Kalau yang female? Kalau yang female bawahnya putih biasa. Putih. Kayak coklat-coklat putih gitu. Oh, gitu. Berarti ini laki ya? Ini laki, ini jantan. Namanya Gama Bunta kalau dia. Namanya siapa? Gama Bunta. Gama Bunta. Kamu enggak nonton Naruto ya? Enggak. Coba nonton Naruto, udah tahu Gama Bunta siapa pasti. Kalau yang di sini nih landak mini. Kalau ini anakan-anakan kita di sini nih. Oh, ini anakan. Lahirnya di sini. Lahir di sini. Ini baby. Aku tuh dulu juga punya landak sepasang. Udah sempet beranak tuh, beranak tiga, tapi anaknya mati. Kok gitu? Jadi sekarang anaknya kan mati tuh. Jadi yang emaknya itu kayak sedih gitu akhirnya stres mati juga. Oh, gitu ngikut ya. Iya. Ngikut. Ini enggak mau. Mau dong. Mau dong. Nyari-nyari gitu. Oh, gitu. Nyari-nyari landak gitu. Sebenarnya mereka gampang banget beranaknya. Memang dia emang gampang sih, banget cuma kan, kayak hamster gitu. Iya. Jadi ini di sini juga kita banyak banget. Di sana ada lagi tuh. Ada lagi. Ini di yang anakan ya. Ini anakan. Nah, kalau yang indukan di sini nih. Kalau landak tuh anaknya bisa sampai berapa, Om? Anak harganya berapa ya? Harusnya sih sekitar 100-200 ribuan ya kalau 100-200 ribuan. 200 san lah biasanya. Nah, ini kalau ini indukan nih, ini ada yang albino. Ini gendut-gendut banget. Ada yang pintu. Iya, karena semua ini juga gendut banget yang albino. Saking banyaknya makanan di sini mereka. All you can eat. All you can eat tuh makanannya enggak habis-habis tuh. Gitu. Jadi mereka bebas sih kalau di sini. Dia makannya juga sama kayak Blue Tongue King kan ya? Bener. Cat food ya. Makannya cat food. Jadi kita di sini banyak yang memang makannya kalau enggak pellet hay terus cat food. Banyak yang kayak gitu. Nah, kalau yang ini nih guinea pig. Guinea pig.
Ini guinea pig. Nah, guinea pignya, guinea pig itu lumayan ya Om, aku tahu-tahu harganya. Harganya, kalau yang kayak ginian kayaknya sekitar 2 jutaan deh kalau nggak salah. Oh. 1,5 sampai 2 juta, nggak tahu deh berapa tulisannya. Ya, karena ini gede juga kan, dia salah satu yang size-nya lumayan gede. Iya. Jadi, lumayan lah harganya gitu. Ada guinea pig-guinea pig yang kayak marmut lokal, dia murah dia emang harganya. Ini Om taruh dua sepasang ini? Ini kurang tahu ya ini. Ini tadinya ada banyak ya. Nggak tahu, mungkin laku kayaknya sih. Mau lanjut lagi ke sebelah sana? Boleh. Oke, kita di rumah lanjut belum lagi. Ada nih aku punya. Jangan sebelah sana, sebelah sini dulu dong. Sebelah sini dulu. Di rumah belum punya gini apa? Belum punya, belum pernah punya. Belum pernah punya, harus cobain berarti. Harus, harus. Ah, kalau di sini nih. Ini ada Varanus salvator, celebensis. Celebensis. Nih, kalau ini Varanus salvator tuh asli Indonesia ya, Om ya? Betul. Dia tuh biawak, nama bahasa Indonesianya. Nah, ini biawak. Celebensis. Aslinya dari Sulawesi kalau celebensis. Sulawesi. Gitu. Ini asli dari Sulawesi, tapi lagi tidur tuh. Lucu banget kan lagi tidur. Iya, itu tidurnya di air ya? Tidurnya di air karena dia kalau bahasa Inggrisnya adalah Asian Water Monitor. Jadi, oh, berarti lebih sering di air. Betul. Jadi dia 2/3 hidupnya lah ada di air kurang lebih. Kalau ini teguh. Ini teguh si Wik-Wik kan ya. Si Wik-Wik betul, udah sangat-sangat amat obes. Dia kelihatan ada, itu gendut banget. Udah sangat teramat gendut dia, tidur doang kerjanya tiap hari. Itu tuh si Tapi dia salah satu yang menurut aku ya, paling gede di Indo ini. Wah. Menurut aku ya. Jarang aku ngeliat teguh yang lebih gede lagi. Segede ini ya? Ini aja udah terlalu besar sebenarnya. Terlalu besar? Jadi jarang aku lihat yang lebih gede lagi tuh, hampir jarang. Ini gede banget kalau dipegang keluarin gitu, gede banget. Itu tuh pipinya tuh kenapa Om? Bisa gede gitu? Nah, kalau yang betina kan tadi nggak ada pipinya. Iya. Ya kan yang betina tadi. Iya. Kalau yang jantan, terutama yang spesiesnya kita bilang salvator depannya. Bukan Varanus salvator ya. Ini, kalau itu kan depannya Varanus, kalau ini depannya salvator. Oh. Jadi ini Salvator rufescens namanya. Nah, Salvator rufescens. Ada dua jenis. Jadi Salvator rufescens sama Salvator Marianae. Dua jenis teguh ini, yang laki, yang jantan dia punya pipi tuh gede. Supaya dia bisa berantem. Hah? Ini tuh kayak orang tinju ya. Iya. Bantalan gitu loh. Oh. Jadi kalau digigit temennya dia enggak langsung mati, diprotek sama bantalannya. Oh gitu. Kayak pelindung gitu lah. Kayak ya. Pelindung kurang lebih. Jadi semakin dia gede, semakin dia aman. Semakin dia gede, semakin dia aman. Dari jadi gigitan, semakin pipinya gede itu semakin aman. Betul. Jadi semakin dia pipinya gede, semakin dia aman dari gigitan lawannya gitu. Karena dia kalau di alam teritori kan. Iya. Jadi kalau ada laki-laki lain di daerahnya dia bakal lawan. Oh, berarti gak bisa ya laki-laki sama laki-laki gitu? Kalau di alam, kalau di penangkaran sekarang udah banyak. Banyak ya? Bisa juga sebenarnya. Ini kan yang murah nih. Iya. Nah ini. Ini murah? Ini murah, paling harganya 10 juta lah. Wah. 8 sampai 10 juta, ntar aku kasih tunjuk yang agak mahal. Nah kalau ini Bearded Dragon. Ini Bearded Dragon Hypo Red Trans. Merah banget ya Om ya? Lumayan merah. Sekarang yang lebih merah ada lagi namanya Red Monster Blood. Itu yang kayak merah-merah sampai kayak brick red gitu, kayak batu bata gitu. Iya, kayak gitu. Kalau ini yang biasa lah, ini biasa. Hello. Masih kecil ya, masih baby. Ini masih baby, remaja lah, juvenile kita bilang ya. Oh iya, aku lupa nanya. Berarti kalau yang jenis kayak gitu, kalau male-nya bisa pipi gede juga kayak bisa, dia? Bisa. Oh, bisa. Gitu. Kalau itu female, itu cewek. Kalau ini laki, jadi pipinya gede. Ini pun bisa di hybrid. Kalau di belum pernah Om nyoba? Ada, aku banyak di penangkaran yang hybrid. Jadinya tuh apa Om warnanya? Kan ini merah. Jadi warnanya base-nya hitam tapi ada titik-titik merahnya gitu. Warnanya. Jadi nah, kalau tadi kan hybrid, kita ngomongin hybrid. Iya. Yeah. Ini nih hybrid tapi juga albino. Hybrid? Tapi albino. Jadi istilahnya gini, goldfish nih calico tapi albino. Calico albino, pernah lihat enggak? Belum sih. Belum kan? Nah, kurang lebih ini kalau di goldfish begitu, calico albino. Ini dia nih. Ini Ice Albino Teguh namanya. Ice Albino Teguh. Ini pasti ini harganya sekitar 50-an, 55 sampai 60-an sekarang harganya. Ini dulunya tuh 70-an. Ini laki, ini jantan. Kok bisa 50 Om sekarang? Agak turun karena banyak teguh albino. Oh, udah banyak yang nge-breed ya. Tapi masih mahal tetap. Masih 50 ke atas masih mahal kan? Iya. Masih 50 jutaan gitu. Jadi mahal. Kalau spare ya sekitar 100-120-an. 100-120. Ini female ya? Ini laki, ini jantan. Oh, laki. Bedanya kalau blue yang kayak tadi aku bilang, ini sebenarnya ada pipinya nih, cuman belum gede aja. Sebenarnya ada pipinya cuman belum gede gitu. Karena dia ada red-rednya dikit. Jadi pipinya juga ngembang gitu. Ini Bearded Dragon lagi. Ya? Ini kalau ini biasa yang standar, makanya murah. Makanya murah. Terus ini, ya, ini sama teguh kayak juga. Wik-wik bukan? Betul, tapi ini betina.
Oh, betinanya. Om betinanya. Ada niatan breed? Ada dong. Ada dong. Aku induk kantaku ada banyak banget. Mungkin sekitar ada 20-30 pasang. Wah, berarti jadi Om spesialis tegu ya, banyak. Salah satunya ya? Tegu lumayan banyak gitu. Ini betinanya juga gendut lah, itu perutnya. Ini ada kemungkinan dia kalau enggak gendut menggendong telur nih dia. Oh, udah dikawinin nih? Udah, ada kemungkinan. Jadi tuh abis dikawinin langsung dipisah lagi? Nggak digabung aja gitu? Sebenarnya bisa dipisah, bisa digabung. Kita lihat kondisi betinanya. Kalau betinanya itu sudah menelur, bagusnya dipisah. Karena kalau nggak telurnya diacak-acak sama jantannya. Gitu. Jadi, ya kayak ibu hamil sama bapak-bapak ya. Mending dipisah kalau udah mau melahirkan, bener nggak? Ya, kalau nggak takutnya ngegangguin, ya kan, proses lahiran mending ditaruh di rumah sakit. Iya. Gitu. Nah, kalau yang ini buaya nih. Wah, ini yang apa ya namanya? Ini dwarf caiman namanya. Oh iya, dwarf caiman. Dwarf caiman. Buaya terkecil di dunia. Tapi gitu. Tetap galak kan ya, Om? Kalau yang dia galak, ada yang enggak galak, tapi kalau dia galak, ini namanya Nikita. Nikita. Ini, Dia berarti betina ya. Dia betina. Jadi ini dwarf caiman Palpebrosus, buaya terkecil di dunia. Ah, inilah. Kalau yang betina lebih kecil daripada yang jantan, jadi ini termasuk yang kecil banget. Dan ini udah adult, jadi hampir mentok, size-nya segini doang. Kalau buaya gini tuh dilindungi ya sih, Om? Nah, buaya, kalau yang dari Indonesia, semuanya dilindungi. Kalau ini dari Amerika. Oh, dari Amerika. Jadi nggak dilindungi, bisa kita pelihara. Berarti Om import ini? Betul. Karena import makanya harganya mahal, bisa sekitar 40 juta. Wah. Fanny punya duit nggak 40 juta? Punya dong. Punya dong, berarti harus dihabisin dong. Boleh. Oh, boleh. Kalau buat dinata. Ini nih, punya anak begini yang bikin kita bangkrut ya. Nah, ini nih, kalau ini teguh. Kalau ini nih hybrid yang aku bilang. Yang hybrid yang... Tadi red dicampur sama black and white. Tapi kalau ini dicampur lagi sama blue. Calico jadinya. Jadi yang ice-nya itu di... Jadi namanya ice. Oh, namanya ice. Namanya ice itu campuran antara red, blue, sama black and white. Wah. Atau cakuan gitu. Ribet juga. Berarti ini lebih mahal dari yang ice? Atau enggak? Ini ice. Kalau ini ice albino. Jadi ini ice biasa, ini ice albino. Oh. Gitu. Kalau ini lebih murah. Ini mungkin belasan lah. 11-12 juta harganya. Gitu. Ini kalau ini tegu lagi nih. Kalau ini black and white lagi. Black and white. Ini nah, iguana. Ini iguana akuzantik. Yang akuzantik tuh yang biru blue. Ya? Betul. Blue iguana. Itu warnanya keren banget. Keren ya? Iya. Blue iguana nggak gitu mahal sih, mungkin sekitar 2 jutaan harganya sekarang. Wow. Di bawah albino, kalau albino 2,5 gitu. Nah, yang di bawah nih, ini peliharaan aku nih yang paling... Ini anaconda ya? Betul. Anaconda. Ini anaconda hybrid, jadi hybrid green sama yellow. Kemungkinan masih satu-satunya juga di Indonesia. Kemungkinan ya. Aku nggak pernah lihat lagi, udah ada yang segede gini. Dulu mungkin ada banyak, tapi sekarang ini udah tinggal satu kayaknya. Yang lain mungkin udah pada mati atau diimpor. Atau diekspor. Jadi ini kalau di Indonesia kemungkinan besar salah satunya. Ini warnanya apa, Fanny? Fania? Apa ya? Ijo kan? Kuningan gitu ya? Ijo ke kuning-kuningan, bukan kuning kan? Bukan. Nah, anaconda tuh ada dua tipe. Ada yang ijo, ada yang kuning. Nah, ini hybrid. Jadi yang ini... ijo tuh yang gede banget itu ya? Bisa betul. Makan orang kan? Betul. Ini campuran. Ini yang bisa gede. Ini bisa gede juga. Bisa ini, sampai berapa meter, Om? Kalau yang hybrid setahu aku ya, bisa sampai sekitar 5 meter ke 6. Ini udah berapa nih? Ini baru 2,5 ke 3. Masih bisa 2 kali lipat masih lagi? Masih 2-3 kali lipat lagi. Kalau yang anaconda green, beneran green, bisa 7 iya. sampai 8 meter. Sayang. Gitu. Nah, dan diameternya gede banget, bisa segini. Kalau dia iya. mungkin seginilah. Karena hybrid. Yeah. Ini tuh berarti makannya apa, Om, sekarang, Om? Ini, dia makannya kelinci. Buset. Biaran aku di rumah jadi makanan. Oh iya, harus! Jadi muat itu kelinci? Hah? Kelinci muat. Jadi gini, anaconda kan palanya kecil ya? Iya. Kamu lihat, ntar kita pegang ya anacondanya ya. Boleh. Ntar kamu lihat sendiri palanya kecil, jadi dia itu bisa ngebuka 5 kali dari size kepalanya. Jadi ini mulutnya itu bisa buka 5 kali? Bisa ngelebar 5 kali dari size kepala dia. Gitu, keren kan? Iya, keren banget. Itu dia anaconda. Makannya tiap hari kelinci, Om? Enggak, makannya cuma seminggu sampai 2 minggu sekali. Seminggu sampai 2 minggu sekali. Gitu. Kita lanjut lagi nih, banyak banget hewannya ya. Ini dari Amerika juga, ini boa. Amerika. Boa. Boa pastel namanya. Boa pastel. Aku tuh dari dulu udah ngebujukin mami terutama pengen piara ular. Tapi kenapa nggak dibolehin dari zaman dulu ya? Padahal dari aku udah bujukin itu ball python kan jinak ya. Iya. Aman banget tapi belum bisa. Belum bisa. Berarti harus
duit orang tua. Waduh, jangan dong, enggak boleh. Jangan maling, kok, jangan maling. Jadi ambil dulu tiba-tiba ada di rumah. Ulernya. Oh. Biasanya pernah sih aku beli diam-diam udah di rumah, akhirnya udah diberinin aja. Itu cara saya. Ternyata berhasil kan? Wah, ternyata berhasil. Oke, kita lihat sebelah sini ya. Cuman nih sekarang tiba-tiba hujan ya. Jadi ini hewannya pada masuk nih. Kalau lihat enggak di sini ada hewan apa? Aku. Yang kamu lihat. Ada apa ya? Ini aku satu lihat tupai apa ini? Betul, di atas ada tupai, tupai tiga warna. Tupai tiga warna itu sama ada bajing kelapa. Betul. Unik gitu warnanya. Warnanya ada hitam, putih dan orange. Ada lagi? Ini. Ah, ini dia. Namanya Iko. Iko. Ini otter ya? Otter, betul. Aku juga pengen banget punya otter di rumah. Tapi kan di rumah ada kolam tuh di dalam. Kata papi takut nyebur terus. Takut nyebur. Iya, takut nyebur terus. Kan itu dalamnya koki semua tuh. Ya, takut jangan, semua. Jangan digabungin. Enggak digabungin. Iya. Cuma takutnya lepas gitu. Takutnya lepas. Terus nyebur. Dia bisa berenang, tapi dia berenangnya memang enggak yang ini banget sih sebenarnya. Yang dalam-dalam banget enggak ya? Dia berenang cuma cipok-cipok air aja, tapi memang bisa berenang. Yang bisa berenang. Jadi di sini ada kolamnya tuh. Jadi dia memang bisa berenang-berenang begitu. Ini digabungin enggak apa-apa nih, otter sama ini? Enggak apa-apa, karena otternya enggak bisa naik dan tupainya enggak mau turun juga. Jadi mereka enggak masalah satu karena ini namanya cohabitation. Apa jadi itu? Cohabitation itu kita beberapa spesies hewan digabungin dalam satu kandang. Supaya mereka bisa hidup bersama-sama. Gitu. Buktinya bisa kan? Iya. Nah, ini aman-aman aja nih udah berapa tahun? Udah 2 tahun mungkin di sini. Kalau otternya dilindungi enggak? Otter itu ada yang dilindungi, ada yang enggak. Kalau yang jenis ini Aonyx cinereus ini dia tidak dilindungi karena cakarnya kecil. Ada yang cakar besar dia dilindungi. Itu harganya berapa, Om? Otter? Iya. Otter biasanya sejutaan lah. Jutaan. Ratusan ribu dari range 700 sampai 1.200.000 gitu biasanya. Setahu aku tuh otter harganya sebenarnya enggak mahal-mahal amat, Om. Betul. Tapi perawatannya itu ya. Perawatannya tempatnya mesti bagus gitu ya. Betul. Ada juga otter yang galak biasanya. Harganya 300.000. Ada juga. Cuman kan ngejinakinnya susah. Iya. Lama dan juga dia makannya banyak. Oh, makannya banyak? Banyak. Jadi makannya tuh apa? Bisa lele, bisa ikan, bisa cat food, sedaging-dagingan, buah. Apa aja sih sebenarnya mau dia kayak omnivora gitu, kayak omnivore. Musa. Tapi tergantung otternya ya, tergantung otternya. Jadi ada mostly ke karnivora sih mereka. Oh, tuh sering liat tuh otter yang di TikTok tuh, yang oh, Degen. Si Degen. Iya. Itu juga tempatnya keren banget. Kan dia baru bikin ya? Dia tempatnya keren lah, lu bagus itu. Ini juga keren, ada apa kayak kolamnya gitu. Yeah. Oh, ini sengaja enggak diatapin biar kayak kolamnya gitu ya. Kalau hujan jadi tetap kena hujan. Sama monyet juga sebelah gitu. Kita coba lihat monyet ya. Okay. Di sini nih kita coba lihat monyet nih. Di sini ada monyet apa ini, Om? Albino, Macaca vesicularis, monyet ekor panjang albino. Berarti matanya merah. Matanya merah, lihat. Baik-baik. Halo. Kalau dilihat baik-baik dari dekat dia merah anggur gitu matanya. Gitu. Di sini ada dua monyet albino, yang ini betina, namanya Hara, yang ini Hano, yang jantan. Lebih gede ya yang jantan. Betul. Biasanya. Ini si Hano nih termasuk monyet albino yang gede banget karena dari gunung asalnya. Wow. Jadi dia ini Om rescue. Ini rescue. Jadi ini ceritanya dulu dibuang sama ownernya karena nyerang anak dari ownernya. Oh, bisa gitu. Terus ya? Aku jinakin ya kan ceritanya. Terus yeah. Dulunya dia ada di galeri aku, terus baru pindah ke mini zoo ke sini. Galeri yang itu ya, Indo Exotic Pets ya. Betul. Kalau ini Happy Pets namanya. Hano. Hano. Nah, itu dia Hano tuh. Hano gitu kalau hujan dia agak sedikit anteng. Makanya diam-diam. Biasanya agak-agak lari-lari terus. Nah, Hano ini kayaknya agak-agak autis ya. Kalau bisa dilihat baik-baik gelagatnya. Iya, itu. Dia monyet-monyet albino yang rada-rada autis gitu. Itu mukanya kayak iya sih. Mm-mm. Tapi sebenarnya enggak bodoh-bodoh banget. Tingkah lakunya aja begitu. Kalau yang ini enggak nih? Kalau ini agak biasa aja. Kalau ini kayak monyet albino pada umumnya lah. Gitu. Ini Hara. Ini namanya Hara. Oh, ini yang waktu itu aku interview yang orang tuanya Angel ya? Betul. Orang tua asuhnya Angel. Betul. Ini orang tua asuhnya Angel, tapi Angelnya udah kita rilis kan ke alam kembali. Yeah. Nah, dia tadinya orang tua asuhnya, sekarang dia udah balik normal lagi sendiri. Nanti kalau ada monyet-monyet lain yang mau diasuh bisa sama dia. Kalau yang Angel itu kan dirilis, Om. Kalau yang mereka kenapa enggak, Om? Kalau monyet asalnya dari alam, kita bisa lepasinnya lebih mudah ke alam. Oh, iya. Kalau ini monyet nih asalnya dari penangkaran. Oh gitu, berarti instingnya enggak ada ya? Jadi insting berburunya udah enggak ada, ditambah lagi mereka albino. Kalau albino dilepas, dia kemungkinan besar dia akan dihajar sama monyet-monyet lain yang enggak albino. Jadi kemungkinan besar pasti mati.
kalau kita lepas mereka ke alam. Berarti kayak nggak dianggap lah. Betul, karena kalau kita lihat monyet itu nggak sepintar orang, ya kan? Yeah. Kalau ada sesosok monyet yang bentuknya beda, kayak orang aja deh, bentuknya aneh, dikata-katain kan, dibully yeah, yeah. gitu. Ibarat kata nggak punya rambut aja ya kan? Kita aja kata-katain botak-botak gitu, kurang lebih kan? Yeah. Harusnya nggak boleh kan? Tapi kalau monyet kan begitu. Yeah. Namanya juga binatang, ya kan? Dikatain, woy albino, albino. Wah, dia nggak dikatain doang. Nggak dianggap ya? Nggak cuma dikatain, tapi dihajar. Dibunuh? Dibunuh. Bisa dibunuh, bisa nggak dianggap dan mati karena nggak punya koloni. Oh, kalau nggak punya koloni itu otomatis bisa, mati? Bisa mati, karena nggak bisa nyari makan juga kan? Dia sendirian. Dan mudah diterkam oleh predator lain. Contohnya misalkan macan. Iya. Cendahan gitu misalkan, atau yeah. elang. Bisa makanan monyet-monyet seperti ini. Gitu. Jadi kalau harus koloni kan dia apa kayak saling melindungi sama lainnya, ya. Benar. Ayo, mau lanjut lagi? Lanjut lagi. Nah, ini yang kayak kamu bilang nih, ball python. Oh, ini ball python. BP. Ini baru. Nih aman nih. Aman banget. Buat ngeracunin orang kalau yang ini mah. Siap keracunan? Ayo, aman. Aman banget. Tuh. Ini dia ball python. Kalau ini pastel, biasa lah. Yang biasa. Ball python tuh gak bisa gede ya, Om ya? Bisa. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ini. Tapi gak gede banget, gak kayak anak konda. Apa, badannya itu gak gede-gede banget ya? Badannya mentok segini lah. Oh iya. Paling mentok. Gedenya segini nih. Paling mentok segini. Kalau dia ngelingkar gitu kayak kamu, dia dipegang segini lah. Ah. Itu ball python. Ball pythonnya asalnya dari Afrika. Afrika. Jadi dia... Aman ya? Hah? Aman kan aman. Ya? Jarang banget ball python gigit orang tuh jarang. Jarang. Apalagi bikin orang mati, tidak pernah ada, tidak karena mungkin. Dia nggak berbisa. Satu nggak berbisa, dua dia punya mekanisme pertahanan tubuh tuh begini nih, tuh. Jadi bola, makanya namanya ball python. Oh. Dia mekanisme pertahanan tubuhnya adalah menjadi bola tuh. Dia jadi nggak ngelilit, nggak matok, nggak apa, tapi cuma jadi bola. Itu kenapa ball python ini terkenal banget di kalangan reptile keeper atau di yang cinta hewan. Gitu. Put, jatuh dia. Itu dia ball python. Oh, pastel. Dia nggak pakai kayak koko khas atau apa gitu? Bisa pakai koko khas, tapi kalau di sini kita pakai karpet karena lebih gampang bersihnya. Oh. Ball python ini bahkan pakai tisu juga bisa. Nggak usah pakai apa-apa juga bisa, karena mereka itu sebenarnya fleksibel ya ular. Mereka ini tuh bisa tinggal dimanapun, di bawah batu, di atas pohon, di belakang semak-semak, di dalam toilet bisa juga. Jadi di mana aja bisa. Yang penting makan dan minum. Makannya tetap itu kan ya, pinkies kan ya? Ah, makannya tuh mencit, jadi kurang lebih tikus kayak gini nih bentuknya. Oh. Kayak segede hamster gitu ini, ya? Kurang lebih segede hamster ini nih kalau untuk ukuran dia. Kecilan dikit lah. Satu lagi ya di bawah itu? Ada, satu lagi tuh pinstripe. Oh, lebih cerah? Dia pinstripe, dia bentuknya kayak garis gitu. Kalau kita lihat baik-baik tuh. Bentuknya seperti garis, tapi dia ngumpet. Nah, itu dia. Pinstripe. Ball python, pinstripe. Palanya tuh kecil ya, nggak gede. Bener, tapi dia ular tuh kebanyakan kepalanya kecil dibanding badannya. Tapi dia bisa buka. Dia bisa buka lebar, jauh di atas badannya. Jadi ini, misalkan badan segini nih. Iya. Yeah. Ular ini bisa buka 3 kali lipat di atas badannya. Jadi kurang lebih 5 kali lipat kepalanya. Jadi ini kepalanya segini. Iya. Yeah. Mangsanya segini. Dia bisa buka nih. Wah, gede gitu mulutnya. Pantesan kadang ngeliat tuh makanannya itu lebih gede dari mukanya gitu. Bener, jauh, harus jauh lebih gede. Kalau nggak dia nggak kenyang. Wow. Itu dia uniknya ular. Sudah mulai tertarik kayaknya ya. Tertarik. Tapi tidak boleh dikasih makan ikan ya, ularnya. Nggak boleh ya. Masa ular kasih makan ikan? Ada yang makan ikan. Ular kadut. Emang bener. Itu beneran makan. Gua nggak ngejorok loh. Ini beneran ular kadut makannya ikan. Gitu. Udah tahu Fanny? Enggak. Enggak tahu ular kadut? Enggak. Wah, yang tipis-tipis gitu ya? Enggak tipis, gede segini. Ular kadut tuh gede, beneran ular kadut ya gede. Warnanya kayak agak coklat-coklat gitu. Makannya ikan gitu. Ntar aku tambahin koleksi di sini dah. Ular kadut biar orang paham ya. Harganya cuma 10.000 soalnya. Jadi kita agak males taruh di sini. Nah, di sini ada mana dia hilang? Ah, itu dia tuh. Ini ada binturong Sumatera. Binturong Sumatera. Kamu tadi sempat bilang dilindungi, dilindungi, ini dilindungi. Dilindungi.
Tapi legal, jadi ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya bisa masuk penjara ya, Om? Ya? Bisa banget. Ini namanya binturong, namanya Candy, binturong Sumatera. Arthritis binturong, jenis musang terbesar di dunia. Di dunia? Di dunia. Dia suka main hula hoop di atas. Dia sebenarnya lebih suka lagi ini, di bawah, kalau lagi makan. Cuman dia kalau lagi hujan gini sukanya lari-lari. Dia suka gitu. Hujan ya? Dia suka main-main air gitu kadang. Binturong ini mukanya lucu ya, Om ya? Betul. Kenapa kalau hujan dia aktif? Kenapa? Karena mereka tuh nokturnal, hewan yang aktif malam hari. Jadi kalau cuacanya gelap, mendung dia keluar cari makan. Dan binturong ini bisa manjat tinggi banget di pohon ke pohon gitu. Arboreal animals dia. Dia mamalia arboreal mirip kayak monyet. Dan dia tuh punya ekor, itu kayak tangan kelima buat dia. Jadi bisa ngegantung pakai bisa gelantungan pakai ekor gitu. Candy. Binturong ini harganya berapa, Om? Binturong kalau yang ilegal murah banget. Paling 5. Ya, paling 3 sampai 5 juta, tapi itu ilegal, jangan dibeli, bisa ketangkap polisi. Ya. Masuk penjara 5 tahun. Kalau ini yang normalnya harganya sekitar 35 sampai 40 juta. 35. Kalau yang Jawa sekitar 40 sampai 50 juta. Yang ini apa nih? Ini Sumatera. Oh iya, Sumatera. Nah, itu dia tuh kayak tangan kelima kan? Iya. Bisa gelantungan dia pakai ekor. Ke... Gitu. Apanya? Cakep kan? Iya. Nah, kita lanjut lagi di sini nih. Di sini ada merak, merak. Ini aviari sih di sini. Aviari. Nah, ini hujan sih kita enggak bisa ngapa-ngapain nih jadinya. Di sini ada merak. Ada merak. Cakep banget ya, Om, itunya ya, Om. Iya, lumayan. Tapi ini burunya enggak gitu bagus. Biasanya ada yang lagi bagus. Nah, itu kayak yang ujung lagi bagus tuh. Kita yang lihat panjang itu ya? Betul, itu merak biru. Yang di sana. Nah kalau di sini ini juga cohabitation tapi burung semua. Ada konur, mana ya konurnya? Ini berbagai terus, macam burung ya? Betul, ini ada perkutut. Perkutut? Ini burung perkutut. Karena hujan tuh ada lovebird di atas. Nah, ini berbagai macam burung ya? Betul, ini, ya? Jadi kenapa ngumpet? Karena hujan. Oh. Kalau nggak dia bisa terbang-terbang gitu. Ini kandangnya bagus banget, namun ini... Berapa kandang jadi satu ya? Iya, ini kurang kalau lebih. Kalau yang lain kan cuma segitu ya? Kurang lebih ini panjangnya sekitar 12 meter. Tuh, lebarnya kurang lebih sekitar 3 meter. Jadi 12 kali 3 kandangnya. Ini nggak nambah lagi nih, Om? Pengennya sih nambah lagi, cuman ini kayaknya meraknya udah cukup banyak di sana. Jadi biar mereka punya roaming, kalau mau lihat meraknya coba kita ke sana ya, okay. Di depan. Om, kenapa aviary gini tuh bikinnya burungnya tuh merak, nggak jenis yang lain? Tadinya kita pengennya burung onta. Cuman burung onta. Cuman kalau merak tuh kan cantik. Iya. Kalau burung onta takutnya nendang kaca pecah. Bisa gitu ya? Bisa, cuman kemungkinannya kecil sih. Nah, nih lihat sebelah ini sini. Yang kecil itu ya, Om. Apa namanya ya? Monk ya? Mana? Monk parakit. Oh iya, benar. Ini ada monk parakit. Betul sekali. Nah, kalau yang ini dia enggak sering nyerang, Om. Ini kan size-nya beda jauh banget. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Nah, tapi merak ini memang harus hati-hati. Ini yang lagi bagus bulunya, lihat. Ini kalau dia lagi birahi, kebuka, bagus banget. Gitu, lagi kebuka gitu, bagus banget. Ini merak biru dari India. Merak biru dari India. Jadi merak biru dari India, dia ini tidak dilindungi. Kalau merak hijau dari Indonesia, dia dilindungi. Ini dari India nggak dilindungi dari ya? Dari India nggak dilindungi, semua dari India kalau ini. Semuanya tuh, sampai semuanya. Yang di sana juga? Betul, yang di sana itu juga merak putih itu aslinya merak biru. Tapi udah mutasi warna jadi putih. Ini ada merak belorok. Yang ini lihat warnanya biru putih putih tuh. Iya, di mukanya ya. Betul. Jadi ini juga salah satu keunikan dari merak, mereka tuh warnanya bisa banyak-banyak, ada yang banyak bentuk. Ada yang golden face, ada yang coklat, hijau, banyak lah. Tapi yang paling terkenal tuh yang biru ya. Yang biru yang paling terkenal dan banyak para orang kayak ini. Ada ayam juga di situ, ayam jago ya. Buat di jangan kalau ini buat teman-temannya mereka. Nah, kita lanjut lagi nih ke sebelah sini nih. Ke mana nih? Ke sebelah sini nih, di sini ada musang bulan. Musang. Nah, ini adiknya binturong nih. Ini musang terbesar di dunia. Ini terbesar kedua di dunia. Hello. Oh, musang tuh kedua ya. Nah, ini musang bulan terbesar kedua di dunia. Mukanya serem juga ya? Nah, ini lumayan serem. Namanya musang bulan. Musang bulan. Betul. Tapi ini yang itu ya, ada ekornya ada putih. Betul. Ada ekor putihnya. Semua musang bulan ada ekor putihnya. Oh, gitu. Badannya hitam, badannya di putihnya hitam. Cuma di ekornya doang. Betul. Kalau yang di sini ini kucing-kucing lah, kucing Persia, Persia. Terus di sini ada kelinci. Kelinci Fazilop. Nah, ini nih. Tahu enggak ini hewan apa? Meerkat kan ya. Oh, betul sekali. Ini ada meerkat dari Afrika.
Ini kenapa nggak digabung sama otter om? Kan dia modelnya mirip-mirip gitu ya? Bisa aja digabung sama otter. Cuman kalau otter giginya lebih tajam. Takut dia kalah. Betul. Dan harganya 10 kali lipat yang ini. Jadi kalau ini digigit serem banget ya. Jadi kalau Amerika tuh harganya sekitar 20-an kan? Kalau otter cuma 1 juta. Jadi jangan digabung ya, itu berbahaya. Bisa tapi. Jadi ini kalau kadang main juga sama otter yang ada di sini. Mana otternya ini? Tuh lagi tidur dia. Ini masih baby ya otternya. Masih baby. Nah, kadang bisa main juga berdua bisa. Oh, masih aman ya kalau otter masih baby mah. Masih size-nya masih sama. Betul, size-nya mirip soalnya. Nah, ini di sini ada kelinci-kelinci gede. Needle dwarf, pit rabbit, terus ada Anggora. Anggora. Kelinci Anggora. Bawahnya ada cincila. Cincila. Betul. Cincila itu kan ya om, hewan yang terkenal tuh gak bisa kena kutu. Betul, karena bulunya halus banget. Kutunya terbang maksudnya kena bulu yang halus. Dan mereka ini hewan pengerat ya. Ini asalnya sebenarnya dari mana-mana ya. Udah sama kayak Eropa, sugar glider, guinea pig gitu-gitu ya. Betul, udah kemana-mana ke seluruh dunia. Cuman memang harganya agak mahal karena perawatannya susah. Perawatannya gimana om yang susah? Harus pakai AC. Harus pakai AC. Harus banget. Gampang kaget mereka. Kalau dengar suara-suara yang mengagetkan, gampang stres, kadang mati. Tapi kalau kita berhasil kayak gini, banyak anaknya ini. Ini mah anak-anaknya dia semua sebenarnya. Berarti sebelumnya om cuma punya 2 tapi ini beranak betul, semua ya? Betul, betul. Kurang lebih gitu. Beranaknya gampang susah? Enggak gitu susah, asal dia nyaman. Oh. Tempat tinggalnya. Terus cincila itu lucu ya om, mandinya ya om? Mandinya lucu. Dia bisa kayak abu gitu ya, muter-muter. Abu, gitu. Dia bisa muter-muter. Nih, mau lihat lagi yang lebih aneh. Apa tuh? Sini. Nih, lebih aneh nih. Tuh. Apa ini? Ini ada ferret blonde. Lihat. Ferret tuh aku belum pernah dengar. Ferret nanti ntar aku ambil. Kita ke dalam ya abis ini ya. Ini ada ferret. Ferret ini musang tapi impor. Putih ya dia warnanya? Warnanya putih kayak gini. Kurang lebih. Tapi ini blonde ya, jadi ada kuning-kuningnya dikit. Coba kita masuk nih. Ya nggak semua orang bisa masuk. Jadi di sini itu kita full AC semuanya. Karena indoor. Oh ini di dalamnya AC. Jadi kenapa kelincinya bisa hidup dengan berbahagia di sini? Hello. Nah ini kucing-kucing bulunya juga. Bulunya juga bagus-bagus karena bulunya AC ya? Karena AC-nya nggak satu, nggak cuma di situ. Tapi 2 di sini juga ada. Gitu. Oh ini di sini tuh kandang. Otternya. Ini cara bersihinnya tuh gimana om? Cara bersihin ya, pupnya ditarik ke sini, yeah. Masuk ke bawah sini, ntar disiram bakal gitu kesana. Oh, terus nanti disedot WC. Jadi simple ya? Ya simple. Kalau ini kandang reptil, jadi kita tutup. Oh. Kalau ketemu? Bisa nyebrang, takut nyebrang dimakan yang belah sini. Ini kayak makanan akan memang. Betul, nah kayak ini meerkat nih. Aman ya om? Aman dong. Timon. Namanya Timon yang kayak di The Lion King ya? Tuh. Pegang deh. Aman nih? Aman banget. Gigit pun gak sakit ya, gak ada. Jangan jatuh ya. Nah, itu dia. Meerkat kayak Lion King. Takut jatuh aku. Berani kan? Iya. Nah, ini dia meerkat. Itu dia suaranya kayak gitu bukan karena galak ya om? Bukan, dia emang suaranya begitu. Mundur. Ini yang berisik ini ya? Kalau otter emang berisik. Itu berisiknya kayak gitu aja kan ya? Gak gimana-gimana banget. Ini, mentok kayak gini. Ini tuh minta dikeluarin, minta main. Sini, coba main nih. Namanya siapa nih om? Nggak ada nama. Oh, namanya ini, Charles. Charles. Nah, ini kayaknya betina. Betina. Tuh, ini kalau diangkat diem. Ini minta kasih sayang, tuh. Kalau yang gede tetap bunyi kayak gitu juga? Bunyi, tapi nggak segede ini suaranya. Oh. Kalau udah gede dia bunyinya cuma gitu doang. Oh, makin dia, makin dia, ya? Iya, begitu. Makin dia tua, makin kecil bunyinya. Semuanya minta disayang. Iya, mau apaan? Udah masuk dah, ya. Kalau udah dimasukin gitu lagi mau keluar lagi tuh. Udah mau masuk. Sini, Nak. Iya. Gitu banget pasti. Tuh, dia mau keluar terus. Iya. Nanti ya, nanti. Bisa manjat gitu ya, dia? Bisa, dia mau keluar, nggak mau berpisah tuh. Nggak mau berpisah. Suka meluk-meluk gitu ya? Lucu banget otter sebenarnya, cuman agak bau. Nih, terakhir ya. Terakhir. Ini anaconda ya? Wah, ini anaconda. Ini agak serem sih. Nggak apa-apa, dia jinak aman. Ini anaconda kita yang terakhir.
Jadi kamu bisa lihat kan di sini kandangnya kurang lebih kayak gini. Iya. Nah, ini aman banget nih. Langsung ya. Wah. Berat juga ya? Berat kan lumayan kan? Jadi enggak ngelilit nih, aman nih. Bisa ngelilit tapi enggak apa-apa. Ntar aku selamatkan. Iya. Wah, hati-hati. Jadi ini ular tuh jeleknya gitu, dia bisa nyelip-nyelip kayak gini nih tuh. Sini ya. Wah. Berat banget. Berat kan? Nah, lihat mukanya kecil kan? Sebenarnya anaconda tuh mukanya lucu tau. Lihat baik-baik. Tuh. Iya kan? Ini malah tenaganya lebih kuat dari aku ini. Iya, tenaganya kuat banget kan? Wah. Oke, kurang lebih. Oh, kecek. Aku bukain. Cara bukanya adalah begini. Tahan ya. Iya. Oke. Itu dia kurang lebih udah semua yang ada di mini zoo. Hewannya gitu. Ini udah jinak banget ya? Udah jinak. Orang kalau ngeliat ini takut dong? Masih takut. Cuman kalau dipegangin kayak gini udah berani lah. Justru tujuan aku di sini biar orang enggak ada yang takut lagi sama binatang. Jadi takut boleh, tapi harus tahu cara menanganinya gitu. Keren kan? Iya keren. Nah, ini hewan terakhir ya, hewan terakhir. Siapa tahu kamu pengen beli ya kan? Siapa tahu. Yang tadi kamu lihat nih. Biasa aku suka yang lucu-lucu gitu. Yang ya? Lucu-lucu. Wah, ini dia yang lucu-lucu nih. Yang galak-galak juga suka. Enggak galak ya, ini. Ini dia. Wah, tuh. Lucu banget mukanya. Ini ada. Ada. Tiga. Wah, ada banyak banget. Tuh, ada tiga ferret di sini. Yang ini lucu nih. Tuh, ini ferret. Mau pulang nih. Mau pulang nih. Pegang dulu dong nih. Nah, mau pulang lo sana. Wah. Lucu banget. Ini bisa bonding dia, Om. Apa? Bisa bonding, Om. Bisa dong. Kan ini kayak musang, bisa bonding. Wah, lucu banget ini. Aku pengen nih yang ini. Wah, ini yang, ferret. Ini yang belang-belang nih. Yang belang-belang. Atau dua-duanya sekalian? Dua-duanya. Wah. Tapi satunya 20 juta. Nah, itu dia nih guys, tempat gua kedatangan Vania luar biasa. Jadi kamu mau beli yang mana? Semuanya mau kamu beli? Gua pengen yang pasti ferret itu. Oh, mau diborong nih, gawat nih. Oke. Eh, kapan dong aku main lagi ke tempat kamu ngeliat ikan? Boleh, kapan-kapan. Boleh ya? Eh, masih jago kan? Masih. Lihat ikan? Iya, masih. Wah, wow, okay. Cuma sekarang banyak yang ngapa, udah kebanyakan banget. Hah? Makin banyak lagi tuh dari waktu itu. Di kolam kan waktu itu ada koi. Nah sekarang tuh semuanya full Mas Koki. Iya. Oh, gila makin berat kayaknya ke sana ya. Apa aku harus menambah Mas Koki di sini? Tambah pasti, Om. Tambah ya? Iya, wah, iya. Kita lihat abis ini akan tambah Mas Koki apa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nonton King of the Jungle setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Trans TV. Audrey King of the Jungle.com, InnoSticks.com, Audrey King of the Jungle. Bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.